Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya. Inilah dia seputar 12 artis memiliki kembaran orang biasa, wajahnya mirip bak pinang dibelah dua. Meski tak memiliki hubungan saudara, ada fakta bahwa seseorang terkadang memiliki kemiripan dengan orang lain. Tak hanya kalangan biasa, namun juga kalangan artis yang memiliki kembaran tak saudara dengan masyarakat. Jika melihat wajah para artis dengan kembarannya, maka akan tampak jika keduanya memang memiliki kemiripan. Tak heran ketika orang biasa yang memiliki wajah mirip artis ini mendapatkan keberuntungan tersendiri. Tak jarang mereka diminta tanda tangan atau foto bareng karena saking miripnya dengan artis. Lalu siapa saja artis-artis yang memiliki kemiripan dengan orang biasa? Yang pertama, Sintasha Roselyn, mirip Luna Maya. Baru-baru ini, sosok wanita mirip Luna Maya viral di media sosial. Wanita tersebut bernama Sintasha Roselina. Wajahnya yang begitu mirip dengan Luna Maya kian mencuri perhatian. Kemunculannya terlihat dalam video yang dibagikan oleh YouTuber asal Bandung bernama Aya Ibrahim. Dalam video tersebut, Aya nampak tengah merayu wanita tersebut. Dari situ, sosial media Sintasha Roselin pun dibanjiri oleh komentar warganet. Banyak yang mengakui kemiripan cinta dengan artis cantik Luna Maya. Dan yang kedua, Rista Adikatia mirip Agnes Monica. Wanita cantik bernama Rista Adikatia mendadak viral dan terkenal lantaran memiliki wajah mirip artis berbakat Agnes Mo. Rista sebelumnya aktif mengunggah video TikToknya, kini mencuri perhatian lantaran wajahnya yang mirip Agnes Monica. Disebut-sebut sebagai kembaran Agnes Mo. Rista pun mendadak terkenal, jumlah pengikut Instagram di TikToknya bertambah. Dan yang ketiga, Kevin Tan mirip Ari Lasso. Ari Lasso bahkan mengakuinya sendiri. Ia mengunggah video bersama seseorang mirip dengan dirinya itu. Dan yang keempat, Ulan mirip Brizia Jody. Beberapa waktu lalu, heboh gadis cantik mirip penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesia Idol Brizia Jody. Gadis itu diketahui bernama Ulan. Kemiripan Ulan bahkan diakui sendiri oleh Brizia Jody, sampai diundang ke acara televisi dan dipertemukan langsung dengan Brizia Jody. Dan yang kelima, Aris mirip Ariel Noah. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya disebut-sebut mirip Ariel Noah. Pria tersebut mengunggah video TikTok dan berhasil mencuri perhatian warganet. Wajahnya yang begitu mirip dengan Ariel Noah membuatnya jadi viral. Dan yang keenam, Ida Purwasih mirip Anastasia Wilona. Belakangan ini, laman TikTok tengah viral dengan Natasha Wilona bernama Ida Purwasih. Dari senyum, struktur muka terlihat wajah Ida mirip dengan artis kelahiran 15 September 1998 ini. Tak sedikit warganet yang mengatakan keduanya bak saudara kembar. Berbeda dari Wilona yang berasal dari Jakarta, wanita yang akrab disapa Ida ini berasal dari Trenggalek, Jawa Timur. Dari laman Instagramnya, ia saat ini tengah duduk di bangku SMA kelas 12. Ida dikenal sebagai seleb TikTok. Ia kerap menerima endorse di laman TikToknya. Dan yang ketujuh, Dimas Ramadan mirip Raffi Ahmad. Beberapa bulan yang lalu, viral karena disebut-sebut mirip dengan wajah Raffi Ahmad ketika masih muda. Ia viral setelah ada salah satu netizen yang merekamnya saat ia sedang berjualan. Dan yang kedelapan, Icha Pratiwi mirip Nagita Slavina. Pemilik akun Icha Pratiwi juga kerap disebut-sebut mirip dengan Nagita Slavina. Istri dari Raffi Ahmad terlihat dari tahi lalat yang letaknya sama dengan Nagita Slavina dan juga ketika tersenyum. Icha disebut mirip dengan Nagita Slavina ketika masih bermain sinetron. Dan yang kesembilan, Hayatul Ma'rifah mirip dengan Ivan Gunawan. Perempuan ini juga kerap disebut-sebut mirip sekali dengan wajah artis Indonesia yang juga merupakan seorang perancang busana, Ivan Gunawan. Bentuk wajah dan kumis yang dimiliki olehnya yang membuat netizen menyebut ia mirip dengan Ivan Gunawan. Ia juga berkesempatan untuk bertemu dengan Ivan Gunawan secara langsung di salah satu acara TV. Dan yang kesepuluh, Amanda Putri mirip Sule. Perempuan ini juga disebut mirip dengan seorang pelawak dan pembawa acara. Mengenakan kacamata dan dari bentuk wajahlah yang membuat pemilik akun Sweet Talks mirip dengan Sule. Ia viral setelah mengunggah video berjalan slow motion menghadap samping dan netizen pun berkomentar bahwa ia mirip dengan Sule.
Dan yang ke-11, Diana mirip Lesti Kejora. Diana, ia berasal dari Belitung, Sumatera Selatan. Dari laman Instagramnya, ia saat ini tengah duduk di bangku SMA di Belitung. Selain aktif di TikTok, Diana juga aktif di laman Instagram. Dalam laman TikToknya, ia kerap membagikan video dirinya. Tak sedikit warganet yang mengatakan ia terlihat mirip dengan Lesti Kejora. Dari gaya hijab hingga struktur mukanya, Diana dan Lesti pun terlihat bak saudara kembar. Dan yang ke-12, Arul mirip Rizky Billar. Baru-baru ini, netizen dibuat ramai dengan video seseorang yang disebut mirip dengan Rizky Billar. Mulanya, ada seorang laki-laki yang asyik berjoget TikTok yang memiliki paras yang mirip sekali dengan pemain sinetron Cinta Nikita tersebut. Setelah ditelusuri, remaja tersebut bernama Arul. Tak hanya lewat TikTok miripnya saja, di Instagramnya arulculun22 juga kerap membagikan video dirinya. Sampai kini, video yang tersebar dan disebut-sebut kembaran Rizky Billar itu sudah ditonton sebanyak 2,6 juta sejak diunggah pada Jumat 18. Sekian video kita hari ini tentang 12 artis memiliki kembaran orang biasa. Semoga videonya bermanfaat ya guys. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Serta tekan tombol loncengnya agar kalian tahu kita selalu update.